إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله أوصيكم ونفسي أولا قبل أن أوصيكم بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Marilah kita hadirin Jumat yang dikasihi sekalian. Hendaklah kita bertakwa terhadap Allah. Allah Azza wa Jalla dengan benar-benar takwa. Karena dengan sifat takwa inilah asas kejayaan di dunia dan di akhirat. Dengan kita mengerjakan segala suruhan Allah dan tinggalkan segala larangannya. Alhamdulillah. Sidang Jumaat yang mulia, marilah kita beristiqamah di atas landasan jalanan iman, takwa dan taat kepada Allah. Kerana dengan istiqamah kita akan diselamatkan daripada perasaan takut dan duka cita pada hari kiamat nanti, dan lagi pula diberi tawaran syurga pada hari kiamat itu. Dengarlah firman Allah, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat yang ke-30 sehingga 32. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah atau tetap dan lurus di atas iman mereka dengan Allah, serta patuh atau ikut taat kepadanya, maka para malaikat akan turun daripada langit pergi kepada mereka dengan berkata kepada mereka seolah-olah nak daya mereka supaya mereka menjadi tenang dengan perkataan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan duka cita. Bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanji dan telah dicadangkan oleh Allah kepadamu. Sidang Jumaat yang dimuliai sekalian, marilah kita memahami, membuat pahaman apakah istiqamah yang tersebut. Dalam Al-Quran disebut perkataan istaqim, mustaqim, istaqamu. Semua perkataan itu memberi arti lurus, tegak dan teguh, berpegang dengan ajaran Islam yang benar, lurus dalam beragama, tidak merasa segan, benci dan jemu dalam mengerjakan ketaatan dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang beristiqamah adalah orang yang imannya kukuh dan sentiasa melazimi buat segala amalan soleh yang telah ditaufik, ditunjuk, dibuka jalan oleh Allah untuk ia beramal dengannya. Orang yang sanggup beristiqamah akan mendapat berbagai-bagai kelebihan. Maka marilah kita dengar apakah kelebihan yang mereka akan mendapat. Kelebihan yang pertama, malaikat turun membawa berita-berita gembira kepada mereka serta melarang mereka jangan berbimbang dan jangan duka cita, kerana Allah telah sempurnakan janji dan cadang kepada mereka syurga. Yang kedua, mendapat ketenangan dan kesenangan hidup di akhirat dengan dimasukkan ke dalam syurga. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga ialah diluaskan rezekinya dalam kehidupan dunia. Bila begitu, ia akan mendapat kesenangan hidup di dunia. Kelebihan yang empat, dapat hidup secara hayatan tayyibah, iaitu hidup yang bagus, hidup yang bahagia, elok dan baik, tenang hati dan senang hidup. Sidang hadirin yang saya muliai sekalian, dengan kelebihan itu, maka pasti kita usaha
beristiqamah dengan cara-cara. Cara yang pertama, mengerjakan amalan-amalan taat kepada Allah secara bersungguh-sungguh dan berterus sepanjang hidup. Yang kedua, sentiasa mencari ilmu yang munafaat, terutama ilmu syar'i, ilmu agama yang memberi munafaat di dunia dan di akhirat nanti. Yang ketiga, ikhlas dan berilmu, mencari ilmu dan beramal dengan ilmu yang dapat itu. Kerana ikhlas boleh melahirkan istiqamah dan dapat menyempurnakan syarat penerimaan ilmu dan amalan seseorang. Cara yang keempat, tambah dan banyakkan berdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta jalan lurus, jalan keluar serta beristiqamah di atasnya dengan doa-doa yang lain daripada apa yang kita telah membacanya dalam suratul Fatihah yang berlafaz ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu doa supaya kita beristiqamah dalam agama ini. Dan seperti lagi doa seperti ya muqallibal qulub tabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi wal absar sarrif qulubana li ta'atik. Dan cara yang keempat, bergaul dan bermuamalat, berkawan dengan orang-orang yang baik dan lurus ikut dalam perjalanan hidup mereka, kerana mereka boleh menjadi cermin suluhan kepada mereka, kepada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min mir'atun mu'min, Sahihul Jami'. Hadis ini telah dicatat di dalam Sahihul Jami', rakam yang ke 9950 ni. Maksudnya, orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin. Yang kelima, cara yang kelima, mendidik diri dengan didikan Islam yang sebaik adalah didikan Al-Quran dengan sentiasa membaca secara tadabbur, membaca Al-Quran secara tadabbur dan berhati-hati maknanya dan mempelajari isi-isinya secara faham dan beramal dengan Al-Quran yang kita telah baca tadi. Cara yang keenam, bersederhana, bertengah-tengah, tidak melampaui, tidak lajak, dan dalam berpegang dan beramal dengan ajaran Islam yang lurus. Cara yang ketujuh, jangan ikut-ikut perjalanan orang yang jahil dan jangan ikut hawa nafsu kita sendiri dan hawa nafsu mereka itu yang sentiasa menyeleweng dan menyesatkan kita daripada jalan yang lurus. Sidang ahli Jumaat yang suka istiqamah sekalian, memang istiqamah adalah suatu sifat yang baik, berharga dan yang berfaedah. Dengan itu hendaklah diawasi dan kita jagakanlah istiqamah itu supaya dia berkekal dengan kita sepanjang hidup. Terpelihara dengan baik-baik seperti yang pertama, tinggal maksiat, tidak melakukan maksiat dan tidak melakukan dosa-dosa yang menyebabkan kita menghalangkan diri kita daripada istiqamah itu. Yang kedua, tidak banyak sibuk dengan dunia, keduniaan dan lalai daripada akhirat. Kerana akhirat ialah tempat yang kita setiap manusia akan pergi kepadanya. Yang ketiga, membaharui iman dan mengkukuhkan dengan amalan-amalan soleh. Kalau kita boleh mengikuti langkah-langkah yang sebut tadi serta dapat beramalkan dengan ikhlas dan takwa, insya-Allah kita akan termasuk dalam golongan-golongan orang yang beristiqamah, yang tidak merasa takut dan bimbang atas balasan terhadap janji-janji balasan baik daripada Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah mensilapkan janjinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Surah Az-Zumar ayat yang ke-61. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi awwalan qabla an usikum bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum turhamun wa qad qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati sekalian, segala istiqamah, ikhlas, hidayah, as-sadat, segala perkara itu kita tak akan dapat melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perkara itu kita mesti bagi kita berdoa meminta istiqamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita duk minta sama dalam setiap kali maya satu rakaat kita minta, iaitu doa dalam suratul Fatihah yang berlafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan kepada kami dengan jalan yang betul. Maka serulah semua hadirin Jumaat supaya hati-hatikanlah makna dalam suratul Fatihah. Dan dalam Islam kita hidayat ada dua, hidayatul taufik, hidayatul irsyad, hidayat tunjuk jalan dan hidayat untuk kita sampai matlamat yang kita mahu. Lepas daripada kita tahu taufik yang Tuhan tunjuk jalan kepada kita, maka mestilah kita berdoa meminta daripada Allah supaya Allah tunjukkanlah jalan kepada kita dan menyampaikan matlamat yang mana kita telah tahu. Doa yang saya ingin menyampaikan kepada hadirin semua iaitu doa yang pendek-pendek dan mudah, iaitu Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, mintakanlah buka hidayah kepada kami dan tunjuk jalan supaya kita boleh buat apa hak yang kita tahu lepas daripada Tuhan tunjuk jalan. Dan sentiasa kita mesti minta daripada Allah, berdoa supaya kita berkekal hati kita dalam agama dengan doa yang berlafaz Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Mintakanlah Allah tu we tetapkan hati kita supaya hati kita ni tetap dalam agama Islam. Kerana hati tak boleh panggil hati dengan sebab malaikat dia tu berbalik gimari. Alqal dia yang qalb, dia balik gimari semua. Maka mintalah kita supaya Tuhan tu netapkan hati kita, kerana ia adalah Tuhan sekalian hati dan Tuhan sekalian alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ij'al bilad al-islam aminatan mutma'innatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.